Ana apa sih? Ana bongko. Woi. Cacenguk, cacenguk. Amburane, Mbah. Permaring, Dek. Permaring gunung, Mbah. Roleh. Pripun sih, Mbah? Kalau bukan Mbah yang nganter. Oke, silakan. Akan saya pantau dari belakang. Monggo. Hei, weh. Bagaimana? Semakin sulit bukan? Bukan. Nih, saya akan pinjamkan pedang dari Telaga Bencong agar Anda bisa melewati rintangan dengan mudah. Ini adalah gerbang terakhir Anda untuk mencapai ke puncaknya. Capek sekali. Dan saya perlu marimas ini. Kalau Anda tidak mampu membawa marimas, ini sangat kebangetan sekali. Semoga saja Anda membawa marimas. Silakan. Akhirnya kita udah sampai di puncak Gunung Cau. Dan perlu Anda ketahui bahwa di puncak ini ada sebuah kuburan.
Jadi Anda harus bersikap sopan dan santun seperti saya ini. Dan jangan dilepaskan. Ya. Ini belum kita belum terpecahkan ini kuburan siapa, tapi asli 100% ini adalah kuburan. Dulu ini beberapa tahun yang lalu ini terawat, tapi ini tahun-tahun belakangan ini tidak begitu terawat. Anda bisa lihat ada penandanya dari batu, kemudian pohon bambu ini, pohon bambu ini adalah penanda. Ya, dan kalian semua yang lagi kesini, sekali lagi saya mohon sediakan marimas. Kalau nggak ada marimas, jas jus atau ekstra jos, masih toncreng atau sutra. Sutra itu kondom. Maaf. Mari istirahat. Ini tempat kita istirahat. Piwikin di panganan nek. Angkau itu mikir semen lagi ya. Waduh. Repot tege-tege wong pada. Kismin be mendaki. Oke, panganan. Peyek kacang produksi Setiawan. Neng. Stripping butir. Mari mas. Ya mari mas ya. Apa-apa inyong, apa-apa kudu wong tua. Ucan nom tajan lah. Stripping gedang atau gedang yang diiris-iris tipis kemudian digoreng memakai minyak kemudian dientaskan. Jadilah ini namanya stripping ya. Nah, entas.